Ribuan warga Selincah Kota Jambi menyambut antusias kehadiran calon gubernur Jambi HBA bersama Bunda Yusniana yang memenuhi undangan warga Selincah Kota Jambi dalam peringatan Tahun Baru Islam 1437 Hijriah. Ribuan warga berkumpul di lapangan bersama HBA untuk menyemarakan peringatan Tahun Baru Islam 1437 Hijriah. Para ulama serta para santri pun tampak menghadiri peringatan yang penuh hangat kebersamaan tersebut. Calon Gubernur Jambi HBA menginginkan Tahun Baru Islam menjadi momen penting dalam kehidupan untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantan santri Ponpes As'ad ini mendukung penuh perayaan Tahun Baru Islam menjadi momen khusus umat muslim untuk dapat dirayakan rutin setiap tahunnya. HBA berharap Tahun Baru Islam dapat disambut dengan sukacita oleh seluruh umat muslim di Provinsi Jambi. Peringatan Tahun Baru Islam yang dihadiri ribuan warga Selincah diisi tausiah oleh Ustaz Kocak Inayah. Usai perayaan Tahun Baru Islam, calon gubernur Jambi HBA bersama para ulama yang hadir berfoto bersama. Sebagai seorang mantan santri As'ad Ola Kemang, HBA selalu mendukung penuh kegiatan Islam dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kegiatan keagamaan. David Mursal, Jambi TV.